Dan pastinya juga di sini Mimin akan selalu membahas dan mengulas seputar kisah asmara dan karir dari mereka berdua ya. Yang pastinya akan sangat sayang sekali untuk sahabat Haizover lewatkan. Maka dari itu tetap tonton channel Mimin ini, jangan sampai pada kabur ya guys. Dan Mimin ingetin lagi nih sahabat, biasakan untuk selalu menonton video sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita pada pembahasannya ya sahabat. Oke sahabat Haizover, dimanapun kalian berada, selamat malam ya guys. Kembali lagi bersama Mimin yang akan selalu membahas informasi seputar si Gebang Tangan Rangga Azov dan si Neng Cantik Heiko van der Vecken. Nah oke guys, di malam ini Mimin ada kabar berita tentang hubungan Bang Azov dan Heiko van der Vecken ya, yang sepertinya semakin hari semakin rumit saja tuh guys, yang dimana Rangga Azov terlihat begitu sangat menikmati kedekatannya dengan Kathleen, dan Heiko van der Vecken sepertinya sudah tidak peduli lagi tentang hubungannya gitu ya guys, sudah acuh sama satu sama lain lah ya. Nah di sini karena hal itu banyak sekali para fans yang mencemaskan Bang Azov dan Neng Koko, apakah mereka memang benar-benar sudah tidak ada perasaan lagi, sudah tidak ada perasaan cinta gitu ya satu sama lain di antara Bang Azov dan Neng Koko, ataupun seperti apa tuh. Pastinya fans sangat khawatir banget ya guys. Gimana gak khawatir nih, kita dari awal mengikuti Rangga Azov dan Heiko van der Vecken ya, berharap mereka akan bersama-sama terus, berharap Bang Azov dan Neng Koko akan bisa sampai berjodoh gitu ya. Tapi sekarang malahan Bang Azov dan Neng Koko bisa bubar gitu ya, saling acuh, tidak peduli sepertinya satu sama lain, tidak peduli tuh, malah asik dengan dunianya sendiri. Bagaimana nih sahabat? Nah oke, sebelum lanjut, tekan dulu tombol like, comment, and subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya ya guys. Nah di sini Bang Azov dan Neng Koko setiap harinya memperlihatkan kalau mereka berdua ini sudah tidak ada perasaan ya, entah itu kita yang merasakan atau memang benar mereka berdua sudah tidak punya hubungan apa-apa tuh guys. Tapi kita di sini masih berharap ya, sebagai fans Haizover di seluruh dunia, bahkan ya di fans mereka ini sudah banyak sekali di mana-mana. Masa sih mereka mau bubar? Masa sih Bang Azov dan Neng Koko akan mengakhiri hubungannya tuh? Tapi di sini setelah mendengar kabar berita kalau Bang Azov dan si Kathleen ini pacaran, Heiko van der Vecken baru buka suara nih. Ternyata reaksinya seperti ini tuh. Kenapa nggak dari dulu Neng Koko angkat bicara terhadap Bang Azov dan pacar barunya, katanya tuh. Kenapa Heiko van der Vecken tidak segera klarifikasi apakah mereka memang benar-benar masih punya hubungan atau mereka sudah putus. Ternyata yang dibilang Heiko van der Vecken ini sangat mencengangkan banget tuh sahabat. Katanya mereka sudah lama dekat tuh, tapi